Assalamualaikum, selamat datang di Dapur Halua. Kali ini Dapur Halua akan membagikan resep cara membuat butter cake choco cheese. Bahan-bahannya adalah siapkan loyang ukuran 20x20 cm, oles dengan margarin, dan lapisi dengan kertas roti. Campurkan gula ke dalam mentega, kemudian kocok hingga putih dan mengembang. Setelah adonan mengembang, masukkan telur satu persatu. Masukkan tepung terigu, coklat bubuk, dan baking powder, kemudian aduk hingga rata. Campur vanili dan susu cair, kemudian masukkan ke dalam adonan.
lapisan keju, kocok krim keju dengan mentega hingga rata, kemudian tambahkan gula pasir. Masukkan telur, kocok kembali hingga rata. Tambahkan tepung maizena dan susu cair, kemudian aduk hingga rata. Masukkan sebagian adonan coklat ke dalam loyang. Biarkan permukaan adonan sedikit tidak rata untuk mendapatkan hasil bergelombang. Tuang adonan keju, kemudian ratakan. Tuang sisa adonan coklat, kemudian ratakan. Panggang dalam suhu 180 derajat selama 30-45 menit. Setelah matang, biarkan kue dalam loyang sampai suhu dingin. Setelah kue dingin, keluarkan dari loyang.
Dan inilah hasilnya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Dapur Halua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.